informasi yang beredar sampai dengan saat ini masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tadi juga beberapa kali saya sudah mencoba mengontak, ada mulai dari orang humas, ada beberapa juga teman-teman rekan-rekan diplomat kita yang bekerja di KBRI Switzerland dan juga Liechtenstein. Ini masih belum bisa dikonfirmasi karena proses pencariannya masih dilakukan sampai dengan saat ini. Jadi memang kemarin sempat dihentikan, nah, tadi pagi sudah mulai dilanjutkan kembali. Namun kita masih belum bisa mengambil kesimpulan terkait sudah ditemukan atau belum, karena juga masih harus berkoordinasi lebih lanjut lagi. Tadi juga Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Mabes Polri, juga sudah menyampaikan kalau sudah memberikan sudah meminta identitas dari Eril ke Polda Jabar, untuk nantinya dilanjutkan lagi bisa diberikan yellow notice untuk pencarian orang hilang untuk Interpol Swiss juga. Dan ini memang dibutuhkan koordinasi yang lebih lanjut juga begitu Bang Daus. Karena memang Sungai Ar ini panjang sekali, 288 km. Dan memang pencariannya mungkin akan lebih kompleks lagi karena tidak bisa kita bayangkan seperti sungai yang ada biasa yang kita lihat, tidak mudah begitu. Jadi ada pencarian yang lebih kompleks lagi untuk melakukan pencarian terhadap Ariel. Ya, baik. Medcom.id, a part of Media Group Network.